Viral, fenomena aneh, semburan air setinggi 15 meter gegerkan warga Sampang. Viral di media sosial, sebuah sumur mendadak mengeluarkan semburan air setinggi 15 meter di Sampang. Fenomena itu sempat mengegerkan warga yang berbondong-bondong mendatangi lokasi. Sumur yang mengeluarkan semburan air tersebut terjadi di Dusun Tanaong, Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Sohib, tokoh masyarakat yang halaman rumahnya mengeluarkan semburan air mengaku telah melaporkan fenomena tersebut ke BPBD Sampang. Dia mengatakan, semburan air terjadi pada Jumat, tanggal 2 Juli tahun 2024, dini hari. Tiba-tiba sumur yang sedang dikerjakan warga di halaman rumahnya mengeluarkan semburan air. Warga semua ingin membuat sumur bor untuk mencari air. Mengingat di dusun tersebut mengalami kesulitan air. Setelah 38 hari dilakukan pengerjaan dengan kedalaman 90 meter, tiba-tiba sumur tersebut mengeluarkan semburan air. Fenomena tersebut menggegerkan warga sekitar yang berbondong-bondong mendatangi sumur. Sohib menyampaikan tidak ada yang aneh pada air yang dikeluarkan sumur tersebut. Air terlihat bersih dan bening. Sebelumnya, warga di Dusun Tanaong, Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura beberapa waktu terakhir dibuat heran. Sebuah sumur bor di dusun tersebut tiba-tiba mengeluarkan air dengan sangat deras, padahal tanpa ada bantuan mesin pompa.